Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga kasih dan anugerah Tuhan tetap menaungi kita semua. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacakan perikop firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, 'Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya.' Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus 7 ayat 1 sampai 23 berisi teguran Yesus atas sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengutamakan sikap ibadah secara lahiriah dan mengabaikan sikap batin yang benar di hadapan Allah. Melalui perikop ini, kita dapat belajar bahwa sebagai orang percaya, seharusnya kita berhati-hati agar tidak terjebak dalam membangun sikap ibadah yang terlihat baik secara lahiriah di hadapan manusia dan mengabaikan sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sebab orang-orang demikian disebut Allah sebagai orang yang munafik. Dalam teguran yang diserukan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus menegaskan bahwa mereka mengabaikan, yang di dalam bahasa aslinya kata mengabaikan adalah apiemi yang sama dengan meninggalkan, perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa ritual ibadah secara lahiriah seperti berdoa, berpuasa, bahkan hikmat duniawi dapat menjadi fokus yang utama lebih daripada sikap hati yang benar di hadapan Allah. Dan Yesus mengembalikan fokus yang benar dengan menyatakan bahwa tetapi apa yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pernyataan Yesus pada ayat 16 menegaskan kembali bahwa sikap hati yang benar, apa yang berasal dari dalam, jauh lebih penting daripada sikap ibadah yang terlihat secara lahiriah. Sebab seringkali seseorang terjebak dalam menunjukkan sikap yang terlihat kudus dan suci secara lahiriah, misalnya saja rajin berdoa, berpuasa, dan beribadah, tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti berzina, mencuri, serakah, kelicikan, hawa nafsu, hujat, bebal, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena sikap ibadah secara lahiriah tidak dapat mengubah hati menjadi kudus. Hanya Allah yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Oleh sebab itu, marilah kita mendekat pada Allah yang sanggup mentransformasi dan memulihkan hati kita agar semakin serupa dengan Yesus. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah sikap hati kita benar dan kudus di hadapan Allah? Atau masihkah saudara menyimpan banyak pikiran-pikiran jahat, hujat, iri hati, kebebalan, keserakahan, dan lain sebagainya di dalam hati saudara? Jika masih ada, mari berdoa dan memohon ampun kepada Allah dan mintalah Roh Kudus mengubah hati saudara agar semakin kudus, benar, dan murni di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari kami rindu Tuhan apa yang kami temukan di dalam diri kami yang mungkin dosa yang masih kami pegang, dosa yang masih kami simpan Tuhan, yang juga tidak kami akui di hadapan-Mu dan hanya kami simpan sendiri Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Mari terus murnikan kami, mari terus sucikan kami Tuhan. Mari ubah hati kami Tuhan agar sungguh bisa semakin serupa dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, Engkau terus memulihkan kami, Engkau terus memurnikan kami Tuhan, sehingga sikap hidup kami Tuhan, sikap hati kami semakin kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Tolong lindungi kami dan orang-orang yang kami sayangi Tuhan di sepanjang hari ini. Kami tahu Allah akan menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.